Oh, mana kelas berapa? 4. 4 naon? Ini enggak sih cerik mana mah? Yang kelas berapa, Jang? Kelas genep. Kelas genep. Cenang geus kuliah. Jang, mana kelas berapa, Jang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Mau kelas 1 SMP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di cerita teman. Nah, hari ini kita seperti biasa berada di rel kereta api, teman-teman ya. Kalau kalian bertanya kenapa saya berada di rel kereta api terus, karena ya tempat kontennya di sini, teman-teman, kalau yang rame ya. Kalau yang sepi juga ada sih sebenarnya. Nantilah saya coba cari tempat lain yang ada konten kreator lain, teman-teman ya. Oke. Okay? Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana persiapan konten. Ini dia, teman-teman ya. Ada joki satu, teman-teman nih. Ini siapa sih namanya ya? Nah, ini dia nih. Tuh lihat. Jadi ini untuk apa, Cep? Ini untuk apa, Cep? Thumbnail ya? Thumbnail. Nah, jadi sebelum dibuat videonya itu dibuat dulu thumbnailnya, teman-teman ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena nanti kalau misalnya sudah jadi videonya tuh malas, teman-teman ya. Nah, di sebelah sana juga ada. Nih, joki kita, teman-teman ya. Sulnuhdim ya. Nah, ini juga sama, teman-teman. Jadi, setelah saya lihat-lihat itu Sulnuhdim ini mirip sama artis cilik dulu, teman-teman ya. Ingat nggak zaman-zaman tahun 90-an tuh ada artis Boboho, teman-teman ya. Ini udah gedenya kayak gini, teman-teman nih. Dia selain rambutnya kayak gini, teman-teman ya. Mirip artis Boboho. Nah, lihat. Kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, selain itu juga, teman-teman ya, kalau misalnya kalian konten di sini, kalian tuh harus kuat mental, teman-teman ya. Kenapa saya bilang kuat mental ya? Jadi ketika konten itu banyak sekali yang nonton, anak-anak nih, lihat. Anak-anak nih pada nonton ini. Nah, coba nih lihat nih. Jang, orang mana, Jang? Orang ah? Bobojong. Oh. Unggah poe ulin di dia. Nuh bener. Coba nuh tes nuh ieu iya, apalan teh kereta api sese sabaraha? Yo, cobaan ieu iya, kereta api apa nih coba? Deket dekat rel kereta api. Yo, sese sabaraha yo. Wah, bingung. Ternyata walaupun dia rumahnya deket apa deket stasiun atau rel, tidak apa tidak tahu, teman-temannya gitu. Jang, kelas sabar aja, Jang. Kelas genep. Kelas genep. Cenang geus kuliah. Jang, mana kelas sabar, Jang? Kelas 1 SMP. Mau nyok kelas 1 SMP? Oh. Mana kelas 1 SMP? Oh, mana kelas sabar? 4 naon? Ini kayak sih cerik mana emang? Ini kayak yang mau nangis, teman-teman nih. Nah, jadi gitu, teman-teman ya, harus kuat mental gitu ya, karena di sini dikerubunin sama anak-anak gitu, teman-teman ya. Gitu. Nah, lihat. Ini persiapannya kayak gini. Tuh, lihat. Nih disimpan-simpan di sini. Nah, banyak kejadian kayak gini, teman-teman ya. Jadi, nih kayak gini kan terselip kayak gini, teman-teman ya. Ini enggak keambil. Nantinya tuh lupa, teman-teman, gitu ya. Jadi ya ya itulah, teman-teman ya, realita di lapangan. Kadang-kadang ya mainan kita itu hilangnya itu ya kayak gini, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang thumbnail, teman-teman ya. Kenapa thumbnail itu dibikin di awal, teman-teman ya? Biar maksudnya si pikiran kita itu masih fresh, teman-teman ya. Biasanya ini biasanya, teman-teman ya, kalau dibikin di akhir itu jadi kita itu udah malas, teman-teman ya, udah capek, ah udahlah gitu ya. Gitu. Kadang-kadang ngambil dari screenshot video, teman-teman, gitu ya. Nah. Nah, ini Anu, teman-teman ya. Nah, Anu ini nah, dia artikulasinya seperti ini, teman-teman. Nah. Wadidaw. Wih, teman-teman. Ada 3 itu ciri khasnya, teman. Wih. Tuh. Jadi dia sudah hafal sekali, teman-teman ya, dengan mainannya. Terbang kargo, terus kereta api dinosaurus, kereta api Thomas, saking tiap hari, teman-teman. Nah, kita coba kita bandingkan dengan si Cecep, teman-teman ya. Gitu. Kira-kira bagus mana ya? Nah, lihat. Jadi kalau kalian misalnya ada yang re-upload itu apa ya? Tega sekali, teman-teman ya. Karena ini panas sekali, teman-teman nih.
Tuh lihat tuh. Wah. Waduh. Nih, lihat kalau Cecep kayaknya kayak gini, teman-teman ya. Jadi dia lebih santai, enggak terlalu ribut gitu kan. Gitu. Nah. Kayak gini nih, lihat. Kalian tidak boleh menunggu apa yang kakak lakukan, teman. Bermain di pinggiran rel sendirian sangat berbahaya. Takut kena oleh kereta api yang lewat, teman. Oke, sekarang kakak akan coba Nah, jadi perbedaan antara Cecep dengan Anu, Cecep ini dia ada openingnya, teman-teman ya, apalah gitu ya, gini-ginilah tangannya tuh ya, gitu. Nah, lihat. Lihat, kakak menemukan lokomotif kereta api CC201 livery Perum Kadmon. Wow, keren sulen. Sangat mantul sekali. Warna dari lokomotif ini adalah warna abu, merah, ungu, serta hitam, teman. Wow, keren sulen ya. Sangat mantul, teman. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Wadidaw, lihat, teman. Wih, ternyata lokomotif ini menyala, teman. Gitu, teman-teman ya. Jadi berbeda pembawaannya, teman-teman. Ada yang dia memperkenalkan warna, ada yang dia ngajak main. Nah, kalau Cecep ini dia lebih ke ngajak warna, teman-teman, kayak gitu ya. Gitu. Nah, jarak antara kreator 1 dengan kreator yang lainnya itu ini cukup jauh, teman-teman ya. Ini saya perkirakan sekitar 25 meteran lah. Gitu. Jadi relatif suaranya itu langsung masuk ke handphone masing-masing, teman-teman. Gitu ya. Baik lagi thumbnail tadi, teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin, teman-teman ya, si thumbnail itu kontras dengan warna latarnya. Contoh kayak gini, teman-teman ya. Nih, warna kereta api ini kan coklat agak kehitam-hitaman, teman-teman ya. Nah, si warna kereta apinya itu putih sama oranye gitu. Jadi si ininya tuh lebih bagus, teman-teman ya. Thumbnailnya itu jadi lebih kontras gitu ya. Tuh contoh yang itu, teman-teman tuh. Itu kan kontras sendiri, teman-teman tuh, lihat tuh ya. Gitu. Nah. Nih lihat di sini, teman-teman. Tuh. Tuh lihat tuh. Nah, ini juga nih. Ada kereta api listrik, teman-teman ya. Dan di sini juga ada nih. Tuh, lihat ya. Jadi hanya seperti ini aja, teman-teman ya, bikin kontennya itu. Ya, terus harus diperhatikan juga faktor keselamatannya ya, teman-teman ya. Karena di sini juga ada wesel yang sewaktu-waktu bisa apa namanya itu bisa bergeser gitu ya. Gitu. Nah, lihat kayak gini. Jadi kita fokus di layar HP, teman-teman ya. Kenapa harus fokus di layar HP? Karena kalau kita fokusnya melihat mainan, teman-teman ya, biasanya tuh contoh misalnya saya mau objek itu Cecep, teman-teman ya. Terus misalnya saya nggak ini. Jadi, nah, saya ngomong kayak gini, kameranya kemana, teman-teman ya? Kameranya nggak bisa fokus kayak gini. Jadi harus fokus, teman-teman, kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu vlog kita hari ini, teman-teman ya. Langsung praktik di lapangan tanpa teori, tanpa basa-basi, teman-teman ya. Semoga menghibur. Mudah-mudahan kita semua sukses di platform merah ini, teman-teman ya. Saya Bang Rustu Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.